بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa bagi support untuk channel ni. Dan akak harapkan korang jangan lupa tahu untuk like, share dan subscribe supaya akak terus bersemangat untuk bercerita. Hari ini akak akan sampaikan satu kisah seram bertajuk Barangan Antik Thailand. Tapi sebelum tu, akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Semoga diberi kesembuhan kepada orang semua yang sakit, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jom bersama dengan akak. Kisah ni adalah perkongsian dari seseorang yang digelar sebagai Emma, iaitu nama samaran dia tau. Emma ni dia berasal dari negeri Sarawak. Suami dia pula berbangsa Cina dari Semenanjung. Emma ni dia ada anak seorang, dalam usia anaknya tu 3 tahun macam tu. Sekarang ni mereka berada dekat negara Thailand tau, atas urusan kerja. Suami Emma ni dia pemegang separuh dari share syarikat pertanian dekat syarikat dia tu lah. Jadi mereka kena duduk dekat negara tu untuk masa yang agak panjang lah. Cuma hari pertama Emma tu jejakkan kaki dekat situ, Emma dia rasa macam pelik tau. Sementara anak Emma ni terpaksa tinggallah dengan mak Emma dekat Sarawak. Jadi agak mengambil masa lah untuk mereka sekeluarga untuk pergi tinggal bersama-sama. Yelah, Emma ni kan dengan suami dia kena sediakan kelengkapan anak dia terlebih dahulu kat tempat baru tu. Lepas tu barulah pelan-pelan bawa anak dia datang tinggal bersama dengan dia. Lokasi rumah Emma ni betul-betul dekat dalam tengah-tengah hutan tebal lah, yang jauh dari bandar, dari airport nak ke rumah lebih kurang ambil masanya dalam 8 jam untuk sampai ke rumah tu. Tu pun kena rasa derita nak lalu jalan yang belum lagi maju tau. Jalan rayanya tu yang memang macam zaman yang baru lepas perang macam tu lah. Suasananya memang suram, sunyi dan banyak pokok hutan yang besar-besar korang. Ada bunyi cengkerik di siang hari, malam hari pun ada. Lepas tu tapak hutan yang beribu hektar tu sebenarnya nak diusahakan tanam tanaman tau kat situ. Okey, Emma dari mula lagi memang tak berapa gembira lah nak duduk dekat rumah baru dia tu. Walaupun dari mata kasar, orang luar tengok rumah tu sangat mewah, syok duduk kat situ. Entah kenapalah perasaan Emma ni, dari hari pertama lagi, dia dah rasa rumah tu macam ada something yang tak ada seri lah, macam tak syok tau. Tapi Emma ni dia berusaha juga sesuaikan diri dia dekat tempat baru tu. Memandangkan syarikat dia tu dah sediakan rumah tu, so dia tak ada pilihan lain lah kan. Sebab itulah satu-satunya rumah yang kosong dan keperluan dalam rumah tu dah lengkap, serba-serbi semua ada tau. Jadi basuh kaki je lah masuk rumah tu, senang kan, tak payah susah-susah. Masalahnya Emma tak ada jiran orang, cuma depan rumah adalah pondok security guard, ha, itu je lah. Lepas tu adalah jauh sikit dari kawasan rumah dia tu rumah pekerja dan ofis. Belakang rumah Emma tu pula ada sungai, ada pokok-pokok hutan macam tu, agak seram lah kan. Turun je dari kereta masa tu, Emma dia bisik kat telinga suami dia, rumah ni ke kita nak duduk? Rasa seram je. Suami Emma jawab, masih rindu Malaysia? Rindu anak memanglah rasa sunyi. Bila sunyi timbullah rasa seram. Lepas tu Emma dia pun ikutlah masuk dalam rumah tu sambil Pak Gad tu tunjukkan mana bilik mereka berdua, mana dapur. Semualah isi dalam rumah tu dia bagi tahu, pendek kata. Rumah tu ada 9 bilik tau. 8 bilik yang lain tak berpenghuni, kosong. Setiap bilik semuanya sempurna dilengkapi dengan bilik air. Ha, hari pertamanya Emma ni dah diganggu masa dia melangkah kaki ke situ.
Emma dia seorang je dekat rumah kan. Suami dia terus je pergi ofis tau pada hari tu. Tak ada pun nak rest dulu ke. Padahal mereka tu baru je sampai kat situ kan. Terus pergi kerja. Sambil Emma ni dia kemaskan pakaian dari bagasi dia tu. Dia nak susun lah pakaian dalam almari dia kan. Dengan suasana yang amat santai masa tu. Tak adalah dia fikir yang bukan-bukan semua. Yang seram-seram semua. Tak adalah. Tiba-tiba dua tingkap bilik tertutup serentak. Dum! Kuat terkejut ku semangat. Tingkap tu dihempas dengan kuat tau. Masa tingkap tertutup tu, Emma dia rasa kaki dia tiba je rasa sejuk. Terkejut macam nak pitam pun memang dia rasa tau time tu. Emma dia tarik nafas panjang-panjang. Lepas tu dia cuba untuk tenang. Keadaan bilik Emma jadi gelap. Tapak kaki Emma pula rasa macam dah terpijak rambut yang sangat banyak. Korang boleh imaginekan macam mana kalau korang terpijak rambut seseorang tau. Tuhan je yang tahu perasaan Emma pada ketika tu. Emma dia capai iPhone dia, lepas tu dia cepat-cepat on flashlight masa tu. Dia jadi panik tau. Dia nak jerit pun dah tersekat dah suara dia kat leher kan. Tangan dia tu dah sambil tercari-cari pintu dekat tepi dinding dia. Lepas tu dia tengok lantai tu. Ya Tuhan, banyaknya rambut. Boleh bayangkan tak, ibarat boleh penuh satu bumi besar rambut. Walaupun Emma hanya guna flashlight dari iPhone dia, tapi amat jelaslah dia tengok itu adalah rambut hitam dekat lantai yang datangnya entah dari mana. Memang dia tak tahu. Emma dia terlompat-lompat lah sebab dia terasa rambut yang banyak tu dekat tapak kaki dia tak selesa tau. Lepas tu rambut tu dia rasa macam nak menjalar dekat celah-celah jari kaki dia. Memang dia rasa sangat-sangat takut lah time tu. Emma dia dapat je buka pintu, terus dia lari keluar. Dia pergi panggilkan Pak Gad tau. Nasib baiklah Pak Gad tu dia pandai berbahasa Inggeris. So Emma dia berinteraksi dengan Pak Gad tu dalam bahasa Inggeris lah. Pak Gad yang seorang lagi tu dia call office. Lepas tu dia callkan suami Emma suruh datang. Tersekat-sekat lah suara si Emma ni nak ceritakan kepada dia. Suami Emma ni sampai terus dia ajak sekali Pak Gad tu masuk rumah tu. Yang peliknya sebelum masuk tu, Emma tengok dari halaman rumah tingkap bilik tu dah terbuka luas tau. Tambah gugur lah jantung Emma ni bila mereka bertiga buka pintu bilik. Semuanya terang seolah-olah tak ada apa-apa pun yang berlaku. Tapi separuh dari pakaian yang Emma dah gantung dekat almari tu dah tersusun rapi dekat bagasi semula. Kurang dia dah letak kot. Tapi oh my god, memang meremang. Jadi Emma dia menangis. Suami Emma dia apa lagi dia ajaklah pergi ofis sekali kan time tu. Bayangkan hari pertama tu jugalah Emma kena bagi signal yang sah rumah tu memang berhantu. Nangis dekat bilik ofis suami dia, dia merayu juga nak balik Malaysia, nak balik Malaysia. Suami Emma ni dia pujukkan Emma, kata dia mungkin perjalanan ni jauh sangat kot sampai kat tempat tu kan. Jadi kata dia Emma ni penat agaknya, letih. Suami Emma ni macam tak berapa nak percaya pula apa yang dah berlaku. Emma pun daripada takut ada juga rasa geram tau. Malam tu suami Emma ni dia buat macam biasa je. Dia buka laptop, dia buat homework dia dekat rumah. Emma terlelap dekat sofa sebelah suami dia sebab takut nak tidur seorang-seorang kat bilik. Esoknya, Emma ikut suami dia ke ofis. Jadi kuranglah masa untuk Emma tu stay dekat rumah tu. Hari berganti hari, berganti hari seterusnya, dah sampai seminggu dah Emma stay dekat rumah tu. Emma rasa macam damai-damai sikit kan. Emma mulalah lupa yang dia takut apa yang berlaku pada hari pertama tu. Emma dibiasakan diri dia lepak kat rumah tu sorang-sorang lah. Dia start-start macam okey lah, mungkin aku boleh ikut. Macam tu lah. Lepas tu dia bersihkan rumah dia, semua bilik kosong semua dia bersihkan lah. Emma dia set dalam kepala otak dia, kalau ada apa-apa benda muncul untuk takutkan dia lagi, dia nak cuba untuk jangan panik. Kali ni aku tak nak panik. Pada kali ni memang tak ada yang menjelma depan Emma, tapi bunyi-bunyi pelik selalulah mengganggu setiap kali Emma ni sapu lantai tau. Wajib Emma mesti jumpa selai dua rambut yang sangat panjang.
Jadi Emma ni dia teruja nak tunduk dekat suami dia. Rambut yang setiap kali dia kutip tu, panjang dia memang tak masuk akal untuk rambut manusia. Suami Emma ni dah mula percayalah, rumah yang mereka duduk tu memang ada makhluk lain. Sebab suami Emma ni ada call lah sepupu dia kan. Jadi sepupu dia pula ceritalah dekat Emma ni yang suami dia ni tak nak lah Emma ni takut. Sebab itulah banyak benda suami Emma ni dia ceritalah kat kawan dia tu. Malam ketiga duduk rumah tu, suami Emma terjaga dari tidur tau. Sebab ada bunyi bising, bunyi loceng yang kuat dekat dalam bilik. Ha, itulah yang bising sangat tu. Bila dia perhati betul-betul, ada jelmaan perempuan tengah menari depan katil pakai baju tradisional Thailand. Muka yang cantik tu tiba-tiba je bertukar jadi hitam. Mata, hidung dia, mulut dia berlubang tau, lopong. Rambut yang bersanggul rapi tu dihiasin mahkota tradisional tu tiba-tiba mengurai. Mula-mula nampak cantik lah macam tu, lepas tu jadi seteruk tu tau. Mahkota dia jatuh dekat lantai. Lepas tu rambut yang panjang tu berebut-rebut nak masuk ke dalam mulut mata dia tau. Mata makhluk tu lah, dia macam nak pergi masuk mencelah-celah dekat bahagian lopong tu. Sebenarnya Emma pernah terlelap siang hari dekat ruang tamu rumah tu. Emma mimpi rambut masuk dalam mulut dia sampai tak dapat nak bernafas Emma time tu. Menggelupurlah Emma dekat sofa tu sampai jatuh kat lantai. Lepas tu Emma tersedar, oh dia mimpi rupanya. Dah tu memang banyak kali lah Emma dengar suara perempuan menangis tau. Menangis ya, ketawa ya, menyanyi ya korang. Kadang tu Emma ni terdengar bunyi macam orang bisik-bisik macam tu. Lepas tu suami Emma ni dia minta tolong pada driver dia. Driver dia pun jemputlah seorang pakcik ni, orang Thailand tau, yang boleh berbahasa Mandarin macam tu. Emma dengan suami dia ni tak pernah solat sebenarnya. Kiranya mereka ni macam dikategori macam tak ada pegangan agama lah macam tu. Bukan Kristian, bukan Muslim, bukan juga Buddha macam tu. Akak cakap direct. Kehidupan mereka tu, si Emma dengan suami dia, hanya ikut moral je yang cuba nak buat baik, kerja keras, tapi sayangnya masih belum ada kepercayaan dalam agama. Jadi bila pakcik tu suruh mereka berdoa, Emma dengan suami dia ni macam nak koma tau. Nak sembahyang apa? Ha, macam tu, dia tak tahu tau. Suami Emma ni terus cakap, pakcik je lah yang sembahyang. Pakcik tu geleng-gelengkan kepala sambil dia cakap, setiap manusia tak kira apa bangsa kena ada agama. Orang yang tak punya agama ni lebih senang diganggu sebab hati dia tak ada Tuhan. Jadi Emma dengan suami dia senyap tau tentu. Lepas tu pakcik tu pun bakarlah kertas yang mereka tak tahulah kertas apa masa tu kan. Sebelum pakcik tu pergi, dia ada cakap, bukan masalah rumah ni, tapi masalahnya dalam rumah ni ada satu benda, barangan antik lama yang tempat dia ikut masuk tu seharusnya kena buang. Buat sementara ni pakcik tu kata belum boleh buang sebab dia cuba untuk bantu mereka ni bagi pendinding diri supaya mata telinga mereka tu tak nampak lah kelibat benda tu kan, perempuan tu. Kalau nak buang benda tu, dia kena bawa pembantu dia datang sekali. Jadi pakcik tu janji dia akan datang selepas seminggu. Selepas pakcik tu beredar, Emma dia tertanya-tanyalah barangan antik mana yang pakcik tu maksudkan. Apa benda lah pakcik ni cakap, kenapa lah mana satu ni? Sebab rumah tu banyak sangat serupa macam barang antik. Itu antik, ini antik, sana antik. Jadi Emma macam tak boleh nak decide yang mana satu yang dimaksudkan. Dekat situ perabot baru pun ditiru macam perabot zaman dulu-dulu juga. Biarlah Emma terus terang kan, rumah tu sekejap je aman, lepas tu makin menjadi-jadi teruknya tau. Walaupun Emma dengan suami dia tak nampak apa-apa rambut ataupun wanita yang menari lagi kan, tapi setiap kali bangun tidur lah, bangun pagi lah, bangku kayu semua naik atas meja, kasut semua basah macam disiram air, tapi lantai kering. Suami Emma dia pergi kerja pakai selipar. Yang lebih seramnya, daging dalam peti sejuk tu boleh pindah dekat tong sampah siap keluar ulat, lepas tu ada lalat tau. Sedangkan malamnya tu daging tu masih beku dalam peti sejuk. Siapa yang keluarkan?
Emma dengan suami dia makin hari makin tak tahan dah dengan gangguan kat situ. Benda halus tu makin memberontak tau. Pendinding yang dia dapat diberi lama-kelamaan tak mujarab dah. Jam menunjukkan masa tu dah pukul 6 petang. Emma sambil dia nak tunggu suami dia balik kerja kan, dia pasanglah lagu dekat iPhone dia tu. Tiba-tiba iPhone Emma ni keluar simbol temperature tau. Need to cool down before you can use it. Macam tu lah. Sedangkan rumah Emma tu tak adalah panas pun. Macam mana tiba boleh jadi gitu eh? iPhone Emma pun sama juga. Tak panas kurang. Ish, tiba-tiba keluar arahan macam tu. Selang beberapa saat tu, kedengaran suara wanita tengah menyanyi lagu Thailand tau. Lagu pula macam lagu zaman P. Ramlee, era-era macam tu lah. Makin lama nyanyian tu makin kuat. Bunyi dia macam dekat sangat dengan Emma. Semua pintu bilik kosong tu terbuka dan tertutup, menghempas dengan kuat, bersilih-silih ganti. Emma dia ada teridu kuatnya bau daun sirih. Lepas tu adalah bau hanyir darah macam tu. Jadi Emma pun dia terus balik iPhone dia tu dekat sofa, terus dia lari keluar dari rumah. Masa dia lari tu, boleh pula terpelanting jatuh dekat rumput dia time tu. Sakit memang sangat sakit, terasa sangatlah. Yang Emma fikir sebelum syaitan tu muncul, baik dia larilah time tu. Sakit, tolak tepi dululah. Masa Emma lari, dia menuju ke pondok Pak Gad tu, telinga Emma tu ada terdengar bunyi loceng tau. Dia ikut sekali Emma dekat belakang. Emma tak beranilah nak pandang belakang. Tapi Emma ada terpandang kaki kiri dia, tiba-tiba ada gelang kaki berloceng. Pelik kan? Kat situ Emma terus pingsan. Dia tak tahu nak fikir apa dah. Emma dia sedar je suami dia dah ada kat tepi dia. Ramai orang datang kat rumah, termasuklah orang-orang ofis suami dia tau. Benda pertama yang Emma cakap ialah, kaki aku, kaki aku. Itu yang dia cakap dulu. Lepas Emma menjerit-jerit sambil tu dia tendangkan kaki kiri dia. Sebabnya dia takut gelang kaki tu masih ada kat kaki dia. Sebelum dia pingsan kan dia nampak gelang kaki tu. Tapi suami Emma ni cuba nak tenangkan Emma. Cool, cool kan. Kata dia tak ada apalah kat kaki Emma tu, tak ada apalah. Emma pun dia tengok memang dah tak ada apa dah time tu. Rupanya dah pukul 2 dah masa tu dia pingsan, dari pukul 2 lah sampai suami dia nampak dia tau. Baru je Emma rasa sakitnya badan dia masa dia terhempas 2 kali. Itu yang memang dia ingat lah. Dengan kepala bengkak, lebam segala bagai, siku pun luka. Itu barulah dia perasan tang mana sakit, tang mana semua luka-luka tu. Esoknya tu, suami Emma dia pun ambil lah cuti. Driver suami Emma ni dia bawakan Emma pergi dekat kampung yang berdekatan tau. Tak juga dekat, nak kata dekat pun. Dia ambil masa 3 jam perjalanan. Maknanya jauh lah kan. Dalam perjalanan tu macam-macam lah mereka sembang perihal pasal rumah tu. Driver tu dia macam pelik tau. Sebab pondok guard, tempat lain macam rumah pekerja dengan ofis, tak pernah ada gangguan. Pondok guard pun, Wak Iman yang berada paling dekat dengan rumah tu pun tak pernah ada gangguan. Pak Gad tu pula selamba je dari malam sampai ke siang berjaga tau. Tak ada masalah apa pun. Dekat pondok Gad tu memang tak pernah diganggu dan Pakcik Gad tu tak pernah kena ganggu. Cuma adalah sekali tu dia pergi dekat halaman rumah tu. Masa tu Emma nak hantarkan buku rekod yang suami Emma suruh hantar kan. Baru beberapa langkah dia keluar dari pintu rumah tu, dia terdengar bunyi sesuatu benda jatuh berteraburan dekat tepi luar rumah macam tu lah. Dia pun pergilah tengok. Apa yang dia jumpa ialah 7 bentuk cincin. Cincin terbaga lama tau. Tapi dia tak ambil pun. Dia biarkan macam tu je cincin tu. Tak tertarik pun dengan cincin tu. Dia tinggal je lah. Belum pun sebulan mereka tu duduk kat rumah tu, dah 3 orang mereka jemput tau. Orang-orang pandai lah untuk tengok-tengokkan rumah tu, nak halaukan syaitan dekat rumah tu. Semuanya sementara je. Lepas tu, keadaan dah jadi makin teruk, makin teruk. Bila mereka panggil orang untuk pagarkan rumah sebelum ni, banyak sangatlah syarat dia. Ada yang minta sampai $4,000 kata dia, hantu tu kuat. Ada seorang lagi kata dia, sangat tua, tak larat lah nak ulang-alik masuk kawasan tempat tinggal si Emma tu. Kali keempat ni, driver bagilah pendapat.
jumpalah seorang pakcik yang berketurunan Muslim, dia orang Cambodia macam tu. Dah lama lah dia menetap kat Thailand dan dia menjadi guru agama lah dekat kampung tu. Dia memang orang yang bagus yang kita boleh rujuk tau. Sampai je tempat ustaz tu, driver pun dia explain lah dekat dia semua yang berlaku. Walaupun ada masalah komunikasi kan, tapi pakcik tu sambutkan mereka dengan baik sangat. Driver lah yang jadi jurubahasa antara mereka time tu. Pakcik tu minta kebenaran untuk tengok kaki Emma yang lebam tu, tapi dia tak sentuh lah. Kaki kiri yang semalam Emma tengok ada gelang kaki berloceng tu dah jadi lebam, tapi tak sakit lah, dia cuma nampak lebam macam tu. Gelang kaki tu hilang selepas Emma sedar dari pingsan. Masa suami dengan Pak Gad tu jumpa Emma terbaring dekat luar, itu pun memang mereka tak nampak dah gelang kaki tu. Mereka hanya kata Emma ni tak pakai selipar, itu je. Jadi ustaz dengan isteri dia kata mereka ni kena bermalam dekat rumah dia tau. Dia tak bagilah Emma dengan suami dia semua tu lah balik rumah time tu. Masjid mereka tak adalah secantik masjid yang ada dekat Malaysia kan. Kalau nak dibandingkan surau kecil yang ada dekat Malaysia tu pun lebih gagah lagi. Timbullah rasa sedih dekat hati si Emma time tu. Bila dia tengok keadaan masjid tempat mereka solat tu memang serba kurang kan. Lantai pun dah tak berapa nak stabil macam tu. Bilik mandi, tempat cuci muka, nak solat tu pun memang hanya guna tangki biru plastik yang dah dibelah untuk ubah suai jadi dua macam tu. Agak sadis lah bagi Emma. Jadi mereka ni masa tu dihidang dengan makanan yang berlaukan nasi putih dan kangkung kosong, lepas tu adalah telur masin macam tu. Walaupun serba kurang, tapi hidup mereka ni aman, damai, tenang. Selepas makan tu, ustaz ada bagi tahulah dekat driver rawatan akan dilakukan pada malam hari tu. Suami Emma dia minta pinjam kain batik, lepas tu pinjam telekung untuk si Emma pakai kan. Jadi Emma pula dia rasa malu sebab Emma ni je yang seorang pakai seluar, masa paras lutut lah, seksi lagi lah. Suami Emma kata walaupun mereka bukan Muslim, tapi tak salah lah mereka menghormati agama dan tempat mereka pergi tu, tempat solat tu kan. Jadi makcik tu bagi tahu kalau orang Muslim berubat kena ambil air wuduk macam tu. Kalau bukan Muslim tak mengapalah, kata dia. Ha. Jadi Emma dia bukan Muslim, dia kategorikan bukan Muslim, tapi Emma nak juga try ambil wuduk. Jadi Emma pun dia ikutlah cuci tangan, kaki, muka semua time tu. Walaupun Emma ni kekok, tapi mereka tak ketawakan lah pada Emma ni. Mereka tunjuk-tunjuk elok-elok aja. Bila Emma dah siap pakai telekong kan, Emma suruh suami dia ni ambil gambar. Lepas tu suami Emma ni dia katalah, eh lawa pula you kalau you pakai tudung. Ha, macam tu lah kan. Lepas tu dia sambil ketawa. Yelah, pertama kali dalam hidup kan. Masa tu Emma dia macam dah tak ingat dah kes dekat rumah dia. Rasa tenang sangat masa tu. Masa perubatan dijalankan, tak ada apa pun yang berlaku. Ustaz tu hanya sentuh kepala Emma dan suami Emma ni sambil baca-bacakan ayat yang baca suci Al-Quran, dan mereka hanya tengok mereka tu solat beramai-ramai macam tu. Malam tu Emma langsung tak tidur tau. Emma termenung, dia fikir sampai ke pagi lah. Emma tengok jam, awal lagi belum pun matahari terbit time tu. Tapi mereka dah bangun, dah solat. Jadi Emma kalau bangun subuh untuk ke tandas pun muka serabut, serabai macam orang kalah judi 1 juta tau. Tak samalah dengan mereka yang bangun subuh untuk solat, tapi berseri-seri je Emma tengok. Awal pagi selepas sarapan tu, mereka bertolaklah untuk balik ke rumah dengan ustaz, dengan anak dia, 4 orang lelaki. Mereka guna 2 biji kereta sebab semalam tu suami Emma minta tambah 1 kereta lagi datang jemput mereka kan. Jadi ambil masa sama jugalah, 3 jam perjalanan, memang agak jauh lah. Mereka pun sampailah dalam tengah hari juga sampai kat rumah si Emma tu. Sebelum mereka ke rumah tu kan, mereka jemputlah ustaz dengan anak-anak dia makan dekat kantin dulu. Jadi mereka, si Emma dan suami dia semua, bagi tahu yang kantin tu masakan dia tak ada daging yang haram. Sebab pekerja dekat situ kebanyakannya vegetarian macam tu. Mereka tak makan apa-apa jenis daging. Sebab tu lah Emma masak sendiri dekat rumah. Jadi Emma dia tengok ustaz dengan anak-anak dia makan satu jenis sayur je. Kata dia, makan tak perlu ikut nafsu, cukup sekadar kenyang dekat perut je. Lepas makan tu, ustaz tu tak buang banyak masa lah. Mereka terus minta izin
nak pergikan ke rumah Emma tu. Tapi dia minta Emma dengan suami dia tu tunggu dekat luar je. Emma diperhatikanlah semuanya dekat luar. Selepas mereka tu buka tingkap, buka pintu seluasnya, mereka letak tikar sembahyang dekat ruang tamu macam tu. Mereka anak beranak keliling kawasan rumah si Emma tu. Anak dia bawa air mineral ada dalam botol dan seorang lagi bawa garam sebakul. Dari luar lah Emma ni dia tengok mereka tu masuk dalam rumah, lepas tu duduk atas tikar sembahyang tu. Lepas tu Emma mula rasa macam jantung dia berdegup kencang tau. Jari kaki dengan tangan Emma ni rasa sejuk dalam masa yang sama. Macam ada beribu jarum menyucuk dekat hujung jari Emma. Emma rasa kebas sebab dia sejuk tu dah naik sampai ke lutut tau. Emma duduk dekat bangku, dekat luar sambil dia ketuk-ketukkan lutut dia. Dah tak tahan sangat. Suami Emma pula sibuk panjang-panjangkan leher. Dia nak tengokkan keadaan dekat dalam apa yang mereka sedang lakukan. Beberapa saat tu, kulit muka Emma ni pula dia jadi rasa kebas dia sampai ketukuk. Emma rasa macam Emma tak larat nak ketuk-ketuk lutut dia lagi dah. Emma cubit-cubitkan kulit muka dia, tangan dia supaya dia dapat rasa semula lah. Tapi tak rasa apa-apa. Emma tak rasa. Emma cuma rasa loya macam nak muntah. Bila Emma rasa cemas, dia menjerit dekat situ. Jadi Emma dia tak sedarkan diri time tu. Keadaan Emma masa tu dia pingsan. Dan masa tu memang dia rasa menakutkan tau. Masa ni suami Emma dia arahkan security guard tu untuk tak benarkan sesiapa pekerja pun datang tengok keadaan rumah mereka dan keadaan Emma. Suami Emma dia ceritalah dekat Emma. Emma jatuh dari bangku masa pingsan dengan mulut keluar cecair kuning. Busuknya mengalahkan bangkai. Tak sempat suami Emma nak angkat Emma, Emma terus melompat tinggi sampai ternaik dekat balkoni tingkat satu. Cerita ni masih siang, tengah hari panas lik-lik time tu. Dah tu Emma masuk pintu dekat atas balkoni tu, dekat bilik dia. Suami Emma ni dia berlari masuk dalam rumah, dia naik tangga dekat atas tau. Tapi salah seorang anak ustaz tu tahan suami Emma ni. Ustaz tu pula makin kuat dia bacakan ayat suci Al-Quran. Jadi Emma dekat atas tu dia menyanyi, sekali-sekala dia berteriak. Tingkat atas tu dia macam kena ribut petir lah time tu. Bunyi perabot terhempas bagai kena berdentum guruh dekat langit tu. Memang kuat sangat. Dum-dum-dum-dum. Bunyi kain koyak pun ada. Bunyi cermin pecah ada. Suami Emma kata ustaz dengan anak-anak dia muka tenang sikit. Tak ada pun perasaan takut. Tingkat atas tiba-tiba sunyi. Tapi lantai rumah pula dah mulai basah tau. Air tu mengalir laju datangnya dari tingkat atas. Air tu sangat sejuk. Ustaz dengan anak dia tak henti-henti baca ayat-ayat suci. Emma dia turun tangga bukannya guna kaki tau. Boleh bayangkan tak? Emma turun bertiarap ikut air yang mengalir yang kepala Emma turun dulu macam nak meluncur. Rambut Emma yang paras bau tiba-tiba kelihatan panjang menutup badan sampai ke kaki. Sampai je dekat tingkat bawah tu, Emma senyap je. Kadang-kadang menggelupur macam ayam kena sembelih. Lepas tu menari pula. Tapi muka Emma tak nampak lah time tu. Kepala Emma tu dah tunduk, dah tertutup lah dengan rambut. Suami Emma dia ada dengar yang ustaz tu ada bertanyalah dengan Emma dalam bahasa yang tak difahami. Dekat satu jam lebih keadaan Emma macam tu tau. Emma mula angkat muka, lepas tu hidung dengan mulut dia ada keluar lah macam kutu kecil-kecil macam tu. Suami Emma hampir nak pingsan bila dia tengok muka Emma tu yang mulut terbuka luas. Mata terbuka seluasnya yang biji mata hitam tu naik atas sampai nampak putih je mata si Emma. Bila nama Emma kena panggil, biji mata hitam tu baru turun semula. Emma mula mengalah, lepas tu dia buka rantai dekat leher dia. Gelang-gelang dengan cincin-cincin dia buka. Sampai jari kaki pun ada cincin. Entah manalah datangnya Emma pun tak tahu. Emma dia pun tolak slow-slow barang kemas tu dekat depan ustaz tu. Sambil tangan Emma tu tunjuk dekat jam yang paling besar dekat dalam rumah tu. Jam tu orang panggil grandfather clock jenis lama. Jam tu tak pernah hidup, tak pernah bunyi sepanjang Emma duduk dekat rumah tu. Tiba-tiba berbunyi kuat bermula dengan muzik irama dia yang berakhir dengan bunyi 7 kali korang.
Sebelah grandfather clock tu ada meja cermin besar pasangan dia. Sebab kayu dengan ukiran dia sama, jadi that's why lah Emma panggil sepasang kan. Ustaz pun dia sambung baca-baca dekat depan muka Emma ni. Emma masa tu dah pensan semula tau. Sesudah tu ustaz tu suruh suami Emma mandikan Emma dengan air daun limau yang ustaz tu sediakan. Emma dah mula rasa sedar masa tu, masa time dia mandilah. Cuma Emma rasa sangat lemah. Lepas tu Emma dah siap lah, dia pakailah semua. Suami Emma panggil ustaz yang tak mandi bekas mandian Emma tu dipenuhi dengan rambut yang panjang. Terkejutlah mereka kan. Emma pun terkejutlah. Ustaz tu ambil dimasukkan rambut tu dalam tin sambil dibaca-bacakan dan terus bacakan. Kata dia nanti dia akan tanam jauh-jauh. Malam tu ustaz dengan anak dia bermalam dekat rumah mereka lah. Selesai je makan malam, mereka pergilah solat semula, baca-baca ayat suci Al-Quran macam tu, ganti berganti yang macam tu lah. Suami Emma masa tu dia memang tak tidur juga. Cuma Emma je yang lena sebab dia dah terlampau penat kan. Tidur Emma tu betul-betul lena lah. Memang tak pernah lah Emma rasa sepanjang duduk dekat rumah tu dia lena macam tu. Esoknya sebelum matahari terbit, suami Emma dengan ustaz, dengan anak-anak dia, dengan driver sekali lah yang bermalam dekat rumah tu, mereka keluarkan meja bercermin dengan grandfather clock tu sekali. Dekat belakang rumah, dia bawa pergi ke belakang lah. Pakcik tu suruh buang ataupun hapuskan. Barang kemas tu ustaz masukkan ke dalam meja bercermin tu. Rambut dalam tin tu dia bawa, katanya nak buang jauh-jauh situ tu. Sebelum ustaz tu minta izin nak balik kan, suami Emma dia dah sediakan kereta untuk hantarkan mereka balik lah, memudahkan mereka. Apa yang paling Emma tersentuh hati, bila ustaz dengan anak dia menolak duit pemberian daripada Emma dengan suami dia. Kata dia mereka tu ikhlas. Walaupun mereka bersungguh-sungguh bantu, tapi satu sen pun mereka tak nak ambil tau. Ustaz tu ada kata, kalau ada apa-apa lagi berlaku, jangan segan cari mereka semula. Kata dia, dia tak nak ambil duit mereka tu sebab bukan dia yang bantu, tapi Tuhan yang bantu. Suami Emma katalah, dengan adanya mereka ustaz tu lah dengan anak-anak dia, makanya Emma dengan suami dia tu, suami isteri rasa tenang. Jadi sebab dengan keizinan Allah, dengan bantuan daripada ustaz tu juga. Ustaz tu ketawa sambil dibalas, bukan mereka yang bawa ketenangan, tapi Tuhan. Kalau hati kita ada Tuhan, maka tenanglah hidup kita. Sebelum mereka pergi, ustaz tu ada bagilah Emma ni buku. Dia ada dua buku lah, dia bagi kat suami sekali lah, suami si Emma ni. Buku tu isi dia tentang agama Islam dan cara-cara sembahyang dalam bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Suami Emma pula dia bercadang nak bakar grandfather clock dengan meja bercermin antik tu. Tapi belum sempat bakar, muncul seorang pak dukun dekat luar pondok security guard tau. Emma gelarkan dukun tu je lah sebab tengok gaya ni macam bukan sami, bukan juga father atau ustaz, memang bukan. Jadi dia minta barang-barang tu dekat security guard tu, kata dia lambat datang nak bantu macam tu lah. Tapi suami Emma ni tak bagi dia masuk tau. Si dukun tu berusaha yakinkan diri dia nak peliharakan barang intik tu, nak juga, nak juga kan. Tapi suami Emma tetap berkeras, tak nak bagi. Akhir sekali suami Emma bakar sampai tak ada tinggal sikit pun kayu tau. Yang tinggal besi-besi jam tu je lah. Tu pun suami Emma buang dekat sungai. Entah dari mana lah pula dukun tu tiba-tiba datang kan. Orang yang tak dijemput tiba-tiba minta benda macam tu. Orang kalau amal ilmu hitam, senang sangat nak terhidu benda-benda halus yang tak bertuan ya. Orang cakap macam tu lah. Jadi Emma tak tahulah betul ke tidak kan. Sebelum si dukun tu pergi, dia ceritakan lah dekat driver dengan security guard tu semua latar belakang sejarah benda yang kacau dekat rumah si Emma tu. Entah betul entah tidak ceritanya tu, entahlah. Katanya dulu zaman 50-an ada seorang wanita yang terkenal dekat daerah tu. Tempat dia tak jauh lah dari rumah tu. Sangat berharta, lepas tu cantik. Dia juga pengamal ilmu sihir yang sangat hebat sehingga ramai wanita memuja dia sebagai Tuhan tau. Tak boleh macam tu. Ketika tu zaman pelacuran juga memang sangat berleluasa lah. Kebanyakannya pelacur lah, gundik berjumpa dengan dia demi mendapatkan ilmu sihir untuk tundukkan lelaki. Sampailah ramai wanita berlindung dekat rumah dia yang memujanya sebagai Tuhan macam tu.
kehilangan dia tu dah jadi satu misteri lah. Bila pada satu malam tu, semua gadis-gadis yang berlindung dekat rumah tu mempunyai rupa paras yang menawan, ditemui mati tau. Wanita cantik tu pun hilang, tak tahu ke mana. Menurut orang kampung lah, semua harta benda dia diambil dan ada yang dijual. Mayat gadis-gadis tu semua ditanam dalam satu kubur. Mayat kesemuanya adalah dalam keadaan yang tragis. Kulit muka dilapah, rambut dicabut bersama dengan kulit kepala. Memang mengerikan lah. Mayat mereka pula, dia berbaring menjadi bulatan saling berpegangan tangan tau. Ish, seram lah. Menurut si dukun lagi, kebiasaannya bila jam besar tu dengan wanita cantik tu berbunyi kan, maka hamba-hamba dia akan bersiap untuk bercantik dekat meja bercermin tu lah. Ibaratnya macam tu lah. Seterusnya mereka akan menari sambil memuja si wanita cantik tu. Penduduk kampung pula dia percaya wanita cantik tu membunuh orang-orang yang memuja dia demi meningkatkan lagi ilmu hitam dan kecantikan dia. Lepas tu menghilangkan diri. Jadi Emma tak tahulah cerita tu benar atau tak. Jadi Emma tak minat lah nak tahu cerita yang selebihnya, sebab Emma dah lalui banyak benda buruk berlaku berkaitan dengan benda halus sejak pindah ke situ. Cuma Emma tahu yang kawan Emma kata kat Thailand ni memang tak asing lagi dengan ilmu hitam, ilmu mistik macam tu. Sehingga hari tu, Emma dah 9 bulan lah duduk kat situ kan. Anak Emma juga dah bersama dengan Emma. Kalau nak bandingkan dari mula mereka dekat situ sampailah hari tersebut, kira sekarang ni baik-baik je lah. Terakhir sekali, akak dengan Emma ni minta maaf kalau cerita ni ada tersangkut sensitiviti bangsa, agama. Emma cuma nak berkongsi dan dia nak minta pendapat, nasihat yang baik-baik dari kita semua di ruangan komen macam tu lah. Emma ada juga terfikir nak pindah dan bina rumah baru dekat office, tapi tu plan je lah. Belum lagi nak ada keputusan untuk Emma dengan suami Emma. Jadi Emma harap agar kita semua ni janganlah hina dia dan suami dia sebagai kafir. Sebab Emma lahir je memang dah tak ada agama macam tu. Dia akui macam tu. Suami pula memang dari keluarga yang kuat agama Buddha. Tapi suami Emma ni tak pernah sembahyang. Sejak mereka berkenalan dengan ustaz yang bantu mereka suami isteri, mereka dah mulai belajar dan dekatkan diri dengan agama Islam. Alhamdulillah. Cuma mereka masih belum berani untuk suarakan pada keluarga lah nak memeluk agama Islam. InsyaAllah, insyaAllah. Bagi pihak keluarga Emma, memang mereka terima dengan baiklah agama Islam. Alhamdulillah juga. Cuma Mak Emma ada pesan, jangan permainkan agama. Jangan sekejap nak, sekejap tak nak. Kalau nak masuk agama tu, kena betul-betul berbezalah dengan keluarga belah suami Emma. Jadi tak payahlah nak diterangkan panjang lebar kan. Emma memang akan cuba gerakkan diri, kita doakanlah supaya mereka ni masuk Islam insyaAllah. Lagipun Emma dia tengok suami dia pun memang dah sangat tekun tau belajar dengan ustaz. 3 jam perjalanan tu dah jadi dekat dah, sebab mereka tu selalu melawat ustaz dengan keluarga dia. Masjid dalam bahagian nak runtuh tu pun dia, suami Emma ni dah ikhlas bantu dia bina semula cantik-cantik. Masa Emma balik Malaysia, Emma beli banyak-banyak kain telekung dengan tikar semayang untuk masjid tu. Alhamdulillah, itu bukan hanya kerana Emma rasa terhutang budi tau, tapi memang Emma betul-betul ikhlas dan terbuka hati. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian sahaja untuk kisah pada kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai teladan, apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Santunilah agama kita, agama Islam, dan jadilah kita hambanya yang ikhlas dalam menunaikan solat, menunaikan amal ibadahnya insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tahu korang, like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.